itu kita. Tujuan 212 yang pertama yang paling baik. Tujuan 212 itu mulia. 212 itu ukhuwah Islamiyah. 212 itu menginginkan kebaikan. 212 itu bukan ajang politik. 212 itu ukhuwah dinia untuk akhirat. Bukan untuk dunia tujuannya, dunia sementara. Apalagi mau merebut kekuasaan. Astagfirullahaladzim, harus istighfar orang kalau wajahnya enak-enak, wajahnya senyum-senyum kan gitu. Fair insyaallah. Saling menasehati dalam kebaikan ya kan? Insyaallah. Yang dilihat sama Allah hati ya. Hati yang baik. Ya, senyum sama orang. Allah yang nomor satu. Iya, senyum sama orang, baik sama orang. Ablu finansnya dijaga ya kita, kan. Kita kan sama teman-teman kita yang dari daerah itu. Iya. Masyaallah saling toleransi, saling mengasih senyum indah. Islam itu indah. Islam itu bi dengan isim nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman dan Rahimnya Allah. Dengan rasa pengasih dan penyayang ya tiba ya. Oh lihat, zikir, sholawat, enak. Kadang-kadang orang yang namanya Bismillah dengan nama Allah yang pengasih banyak, kadang-kadang kaget tahu dia itu apa isinya di ya, situ. Ya makanya, barangkali dari sahabat kita atau saudara kita yang bukan Islam misalnya ya, biar tahu wajahnya Islam ini seperti ini gitu loh. Gak ada Islam teroris, apaan teroris? Itu orang yang pegangannya aja ini tasnya mau jadi teroris gimana? Astagfirullah. Ada yang bilang teroris, ada yang bilang ISIS. Itu fitnah zaman sekarang. Istighfar gak boleh untuk sama orang Islam. Ya Allah, bosan hatinya. Apalagi bapak kita ini cakep, manis-manis begini. Masa dituduh teroris? Ini bapak kita ini loh. Masya Allah, manis loh giginya. Ketawa dari condet apa. Masya Allah. Batu apar, batu apar, iya loh. Condetnya batu apar. Iya, ini sahabat kita. Ahawi. Pak, sip. Ya, ini sahabat kita. Alhamdulillah. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Saling kasih dan sayang. Gak cuma sama manusia, sama binatang pun Islam itu kasih sayang. Rahim. Sama yang muslim, sama yang non muslim, sama kita, saudara semua gitu. Saudara sebangsa gitu. Akhir ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang yang namanya manusia gak boleh mengetahui orang ya gitu. Itu bukan ketahuan. Nah, pernah udah. Tadi cara maju.